sekarang ini ada Astra Daihatsu Sigra. Sini ada lampu kabut. Terus ini lampunya masih halogen ya. Ini juga halogen. Terus di depan ini ada sensor parking nih, dua. Ini di sini sensor parking di sini dan di sini. Sensor parking. Terus wiper masih yang lama ya, masih belum frameless. Bukan. Masih belum frameless. Spion juga udah ada lampu di sini, lampu spion, lampu samping. Ini benar balapnya. Sebelum kita lanjutkan video ini, silakan klik subscribe dulu. Terima kasih. Kuton ya, pilot kuton dapat Bridgestone Ecopia 175/65R14. Ini standarnya segitu. Lumayan bagus untuk dewasa segini ya, untuk orang yang panjang apa namanya, nah di situ di dashboard juga ada, nah, di sini udah ada cup holder dua depan di dua ada kompartemen satu di sini. Ini warnanya beige. Kita lihat di baris belakang, yang kedua ya. Baris kedua juga lapang. Kok lapang sih? Baris kedua. Nyaman, Pak? Nyaman, Pak? Kaki juga oke ya? Ini yang baru. Dalam tuh ini, nah di sini ada, oh semacam ini ya, ini untuk hand remnya di sini nih, hand rem di sini, ini ada armrest, terus ini ada pengatur spion kanan kiri. Dan juga ini ada speedometer dan tachometernya di sini. Ya. Belum ada perubahan sih. Ini juga ada ya head unitnya di sini. Head unit ini yang tipe automatic. Automatic. Ini kok tombol AC-nya di sini. Ini sampai 4 kecepatan ya. Ini untuk hazard. Ini warna beige. Krem. Terus ini ada sun visor. Ini ada kaca di sini. Ini tipe statis ya, hand gripnya, handle. Ini kita ke belakangnya. Nah ini tombol apa? Tombol untuk buka kap mesinnya di sini. Kita nanti buka deh. Ini mesinnya Daihatsu Sigra. Mesinnya di sini ada aki ya, aki. Terus intake-nya di atas ya. Intake di atas, jadi lu nggak akan khawatir kena banjir. Cukup simpel ya, sini kecil ya, di sini kecil, cukup simpel. Mesin-mesinnya ini masih kesannya seberantakan ya, coba kalau ditutup ya mungkin lebih rapi kelihatannya. Ini horn ya, klaksonnya kayak gini di atas. Nah ini untuk bangku kedua. Di sini ada cup holder di atas ini. Di sini
ada speaker ya. Speaker ini chrome nih. Ini joknya bahannya bahan fabric ya. Empuk sih. Empuk. Ini ada headrest. Headrest itu. Headrest, kemudian ini untuk reclining seat. One stop stumble ya. Stop stumble. Kita masuk ya. Nah, ini untuk depan. Untuk depan ini tuh headrest-nya nyambung ya. Headrest-nya nyambung. Jadi gini, sini ada outlet di sini. Power outlet. Nah, ini sistem AC itu kayak gini bentuknya nih. AC double blower itu kayak gini. Ini begini. Ini untuk on off-nya dan kecepatannya. Ini juga sama. Terus ini ada bangku yang kedua ya. Nah, di sini ada logo Sigra nih di sini nih. Ini segini ya legroom-nya. Ya lumayan sih, tapi itu paling mundur nih. Oh enggak. Paling maju itu segini. Mungkin untuk tinggi badan di atas 170 mungkin kurang ya. Kita lihat belakang yuk. Ini bagian belakang. Jaring ya, di sini bentuk lampunya itu masih halogen juga. Jadi di belakang itu ada sensor parking. Di muffler di sini kita lihat tuh. Kedua ini enggak, ini kalau mau kelipat semua ya, jadi enggak ada pilihan untuk 50-50 atau 60-40. Terus untuk keamanannya, oh ya, belakang juga dilengkapi dengan sabuk pengaman. Ini juga ini udah ada cup holder di sini. Ini juga ada kompartemen. Cup holder juga di sini dapat kompartemen juga. Ini buritannya begini ya. Ini tipe R dual VVT-i Sigra. Terus di sini ada, oh ini bukan telem, ini untuk air ya. Defogger belum ada juga. Defogger belum ada. Terus antenanya masih biasa, belum sakit. Oke, sekian untuk Daihatsu Sigra. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you udah nonton.